Halo sobat pertanian, kali ini kita mau tanam durian, jenisnya duri hitam. Ini kita pembuatan lubangnya sudah dibiarkan digali selama 2 minggu atau sekitar 15 hari ya. Dan kita mau siap tanam durian nanti di sini, jenisnya duri hitam. Dan ini kohe kambing yang sudah fermentasi, nanti kita aduk dan dicampur dengan tanah bekas galiannya yang bagian atas agar dia tetap subur dan bukan galian yang bawah, karena ini tidak ada mineral tanahnya, yang paling atas yang subur. Jadi kita nanti pengaplikasiannya di sini, di sampingnya. Inilah yang mau kita tanami. Lubangnya sudah digali ada kurang lebih 120-an yang mau ditanam, 120 pohon. Bisa nanti kita lihat seperti ini galiannya semua. Ini kurang lebih 50 kali 50 kali 50 kedalamannya. Jadi biar nanti tanamannya itu cepat tumbuh akar dan bertunas dan tumbuh dengan baik seperti ini, kawan-kawan. Bisa sambil jalan ke sana, semua lubang ini di jalan mungkin. No, sambil jalan ke situ yang mau ditanam. Lubang setelah diaduk pupuk kandangnya baru kita tanam. Cara tanamnya seperti ini, bukan gundukan. Kenapa? Karena di tempat di sini datarannya tinggi, jadi agar kalau sewaktu pemupukan dia tidak keluar dari area yang agak dalam, dan di sini genangan air juga jarang. Paling nanti kita penyiraman pakai selang. Jadi ini dibuka pelan-pelan. Jangan sampai pecah tanah yang di polybagnya. Begini kita cara penanamannya di sini. Iya, seperti ini, sobat pertanian. Jadi tanahnya yang mau dimasukkan ke dalam nutupnya jangan melewati tanah yang ada di polybag tadi. Harus kita isi lagi. Tapi jangan melewati dari tanah yang bekas polybag yang dibibit durian agar dia tumbuh dengan baik
dan subur. Di batas tanahnya ini Pak ya? Ah. Iya, betul. Jadi nanamnya di itu batas tanahnya yang itu masih kurang, itu masih kurang mah. Jadi ini jadi batas tanahnya. Mengikuti bekas yang polybag tadi. Setelah diikat, diikat untuk meluruskan. Jadi ini diikat biar dia lurus. Bibitnya masih kecil dan nanti pertumbuhannya ke atas dan di atasnya juga mah. Bawa tali tadi mah, satu lagi, satu ikat lagi di atasnya, di atas biar, jadi biar dia tidak melayang ya, kayak pertumbuhannya tetap lurus seperti orang itu mah, berjalannya lurus iya gitu. Ya kan, biar cepat berbuah itu. Oh, udah. Ini kandangnya sudah sini mang ya. Iya. Udah ini. Ini biar foto tuh baru di sini lagi. Tapi